Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Andri pribadi. Dan sekarang kita melanjutkan lagi Koromon. Ini gue gak tau bakal jadi episode terakhir kita atau enggak. Karena gue jujur aja gak tahu seberapa panjang ini kita sampai ke Titan Air atau yang Titan Water gitu lah. Ini gue lagi pakai alat penambah XP. Tadi gue masih 3 menit lagi. Gue akan ini emaknya. Ibu, Panda, Panda, kau baik-baik saja? Aduh, senang sekali mendengar suaramu lagi. Ibu gugup sekali, ibu baru saja pulang dari Pramal dan dia bilang energi jahat makin dekat dengan Panda. Ibu, kau harus berjanji pada ibu, Panda. Berjanjilah kau tak akan melakukan apa. Oh ibu, aku akan mencoba untuk berhati-hati, tenang saja. Coba? Apa maksudmu? Oh, dengar, ibu akan mentransfer uang ke rekeningmu segera. Belilah cake spinner atau apapun yang cukup untuk memastikan keselamatanmu. Kalau cake gue masih masuk akal. Spinner anjir, buat apaan? Buat keselamatan gue gitu loh. Kan gak jelas banget. Oke. Ini gue gak tahu harus ngapain. Bentar. Oke, gak ada. Oke, ntar dulu, ganti lagi. Nih kayaknya di sini bakal banyak tipe Koromon air sama tipe Koromon salju kayaknya. Kalian tadi barusan aja yang keluar adalah si Unclaw. Manggil hujan, oke. Ntar. Ini kemana anjir? Bentar, ini gimana? Pakai termor kah? Enggak, bukan. Ke kanan, ke bawah. Oke. Pusing gua udah kalau udah ini benar-benar apa namanya? Kau udah benar-benar nyari jalan puzzle ini. Ini sih agak mending sih, nggak kayak yang sebelumnya. Ntar gua balik lagi kah? Ini gimana jalannya? Katanya sih, gua ngelihat sih ada batu sih. Cuma gua nggak tahu bakal gimana gitu lah. Walah, gua harus begitu ternyata. Oke. Jadi batunya kayaknya emang bakal kepake sih buat ininya gitu loh. Gimana gua ke situ? Coba. Oke, ini batu masih seluncuran. Nah, baru bisa ternyata. Pusing gue dari tadi apa ya. Oke, ntar dulu. Gue sebelum mau lanjutin pengen ganti itemnya dulu. Gue takutnya ini nanti kedepannya kita ada encounter gitu loh. Encounter sama trainer maksud gue. Oke, ini pindahkan dulu ke di Raka. Tukar, siap. Oke, ini sini abo ada apa? Bentar. Ini bukan pakai alat yang gue pengen. Ada apa-apa sini? Eleh, gimana ya? Tadi aja gue udah pusing banget. Ini pakai cara begini lagi. Kok nggak gini paling? Ini gimana caranya cuy? Ya Allah, pusing-pusing amat ya gue ya. Ternyata begitu doang. Oke. Nyebalkan. Oh, gak ada apa-apa.
Ada dua jalan di bawah, atas. Op, jangan dulu. Oke. Ini apa nih kok ada ininya? Waduh. Waduh, gue curiga. Ntar dulu. Gue ke bawah dulu sini. Di mana tuh? Oh. Antara ke kiri dulu apa ke kanan gitu? Ini bingung. Coba. Yap. Skill flash apa di beat up ke satu koromon, oke. Okay. Gak ada. Beat up tuh bagus kalau misalkan musuhnya ini kita ada yang mati. Koromon kita. Jadi harus pakai termor. Ini kayak semua modul kepake semua di sini, gila. Oke, ganti lagi. Nah. Meloloskan diri. Gue butuh skill yang lain, cuy. Bentar. Oh ya, ada apa-apa sini. Oke, yuk. Ini gak ada apa-apa, gue yakin. Jatuh ke bawah lah kita. Ini apa nih, Jir? Ada kotak di situ. Bentar, gue lupa. Pengen gantiin dulu. Oke. Biar naik level semua, Jir. Sebenarnya bukan pakai itemnya itu kalau mereka level yang kristal yang oranye itu, cuma gue takut ya di sini ada trainer atau tahu-tahu tiba-tiba ada ambush gitu, ada jebakan ya kan. Oh duh, ini benar-benar kacau nih. Ini kalau nggak banyak encounter mungkin enak. Cuma karena banyak encounter itu kan. Bentar, sini ada sesuatu nggak? Oke, nggak ada apa-apa. Ganti lagi modul itu. Gimana ya? Gua dorong dulu ke sana. Iya. Yep. Betul nggak ya? Waduh, situ kehalang, gimana dong? Oke. Okay. Nice. Buah paya. Ntar. Oh iya, ada apa-apa. Ini kalian berpikir, Bang Andri berdedikasi sekali gitu loh, ngecekin semuanya. Gue tipe orang yang gak mau kelewatan segala sesuatu di game RPG sebenarnya. Cuma kemarin inget waktu Revenant Dogma, banyak rahasia yang gue lewatin karena gue udah males main game itu sebenarnya. Cuma gue pengen namatin dengan harapan bahwa game tersebut punya punya cerita lain. Ternyata sampai akhir bagus sebenarnya. Gue nggak akan bohong ke kalian. Cuma proses sampai ke akhirnya itu yang bikin kesel sama Revenant Dogma. Apa game tersebut jelek banget? Game kalau gue nyatuin dengan gameplay dan segala macem nggak terlalu jelek. Cuma soul atau jiwa dari game RPG itu sendiri kan adanya di ini ya kawan-kawan, adanya di cerita. Kalau ceritanya jelek di game RPG itu gameplaynya pun kayak nggak penting, serius. Makanya gue yang kayak gimana gitu sama Revenant Dogma. Ya gue tahu ada di sini ada yang suka dengan game Kemco, cuma bukan berarti kalian suka sampai game Kemco semua yang game Kemco yang
semua game Kemco yang dibuat sama Kemco berarti bagus semua gitu loh. Oh iya, sini bisa ini air ya. Gue lupa anjir. Spinner trick. Gue lupa gue bisa di air. Bentar. Wait. Oh. Tadi mana sih ya? Mana sih? Alah. Cake level nice. Ini gua harus kemana? Sini kah? Bentar. Oke, gak ada apa-apa situ. Mildonnya kok gini warnanya? What the heck? Korup kah ini? Oh iya cuy. Ini bisa ditangkap. Keren banget. Ntar deh. Kapan-kapan deh. Kalau gue ini mungkin kesini nyari lagi. Atau mungkin nanti hilang ya. Gue gak tahu. Gak tau ini yang korup bagus ya, so standar kok, bukan poten. Kalau poten atau perfect gak tahu. Tapi apa gue ambil aja ya, gue bingung jadi. Coba-coba yang ambil satu deh, sebagai sampel. Bisa ini, oh bisa pakai. Coba gak ya kawan-kawan, gak buang-buang spinner gak ya? Coba aja dulu, pengen tahu gue. Standar 10 nano skin. Skeleton regimented Coromon ini membuatnya kebal terhadap pendarahan. Ini gue yakin terakhir harus pakai kayak Coromon tipe tipe apa namanya? Tipe ini harus ada yang gue simpan. Gue udah gue ganti. Tidak. Ganti anggota squad coy, bentar lu. Gua ambil aja dulu karena ini buat jaga-jaga aja. Gold big aja gua ganti. Oh, ini Phoenix nih gua agak ragu memakainya karena dia tipe api ya kan. Tapi masih ada serangan tipe ininya gitu loh. Ada serangan tipe apa namanya? Ada serangan tipe yang bukan tipe apinya. Oke. Kita coba aja. Nice. Berarti bakal banyak Coromon ini nih. Coromon Crimson Knight atau Coromon Korup. Gila apa nih? Ini gak bisa turun. Oh. Oh ini ada kotak. Hampir nggak kelihatan sama gue. Oke. Okay. Ada merah-merah di air nggak tahu apaan. Kick FSP level L. Coba sebentar, gue agak penasaran. Di sini ada kayak ini Crimson Knight-nya nggak? Kalau ada sih nangkep gue beneran. Iya lunjir. Banyak Coromon Crimson Knight. Pakai alat poten gak ya? Gue bingung jadi. Oke. Okay.
Oke, okay, nice. Ini keren sih ada ini Crimsonite. Gue coba nyari yang poten ya mungkin. Nice. Namanya darahnya banyak. 31, nggak masalah. Coba gue jadi penasaran nih gara-gara aduh. Ada yang begini coba ntar lu. Bisa gue save gak? Simpan deh sama gue. Gue akan pakai alat poten pencari poten gue di sini. Gue takutnya gini, di sini itu, ini kan nanti kita bakal ngalahin yang si aliennya itu kan. Kalau nggak gue tangkap sekarang, gue nyari yang poten sekarang atau nggak nyari yang perfect sekarang, gue takutnya nanti nggak ada lagi gitu loh. Itu yang gue takutin. Makanya gue pengen coba nih nyari sini. Mungkin nggak semua prosesnya nggak akan gue tunjukin di sini karena menggunakan ini tuh. Nyari-nyari gini tuh lama. Mungkin akan gue skip sampai gue dapet yang bagus aja. Pokoknya intinya begitu. Kalau misalkan gue gak dapet yang bagus atau gak dapet yang perfect, gue akan coba load game lagi. Nanti gue cari lagi gitu lah. Oke, gue coba deh. Bismillah, dapet. Oke, gue balik lagi. Gue tadi udah ada mungkin sekitar 1 jam nyoba grinding atau nyari koromon yang poten. Ternyata susah kawan-kawan, susah banget. Ditambah nangkepnya lu harus pakai ya, kayak harus pakai spinner yang koromon Crimson Knight. Cuma gue belum punya kan. Jadi ya mungkin kita akan nerusin petualangannya aja. Karena jujur ini gue kepengen banget nerusin petualangannya gitu. Aduh ini lari aja dulu. Oke, yuk. Ini gue nggak tahu apa di sini. Ini ada mer ini gue nggak tahu ada apa. Ini ada sesuatu kah? Di mer ini gue agak, gue takutnya gitu doang tamat, hilang gitu loh koromon kebisonetnya gue nggak bisa punya lagi. Itu doang sih. Ini apa ini? Oke. Mungkin nggak gue save dulu karena apa namanya koromon ini kan. Komonya gue nggak tahu bakal bakal ada lagi atau enggak. Ini apa anjir? Oh, jebakan. Udah keindahan. Coba lagi. Jadi biru gue. What the heck? Aduh. Oke. Cepetan. Hop. Gak ada apa-apa sini. Gue takutnya ada item apa segala macam, makanya gue periksain dulu. Gokil. Sorry. Gue terlalu fokus dengan mencari item kawan-kawan. Ini apa ini? Nih? Ini apa? Kayak gue jalan, ternyata bukan. Astaga. Di mana tuh? Oke, yuk. Oh God, I hate this. What I'm supposed to do in here? Okay. Okay. Ini apa anjir, ada air di sini? Bisa dihancurin kah? Kayak ada bisa dihancurin pakai termor. Bukan. Oke, ganti lagi. Hey,
Hei kau, berhenti sekarang juga. Panda? Wah wah, jadi Thomas benar. Kau sungguh bodoh ngajar Kalsiu hingga kemari. Jadi Kalsiu ini enggak udah korup kawan-kawan. Makanya mungkin kenapa kita disidain Koromon tipe Crimsonite, karena kayaknya kelas Kalsiu ini bisa kalah cuma sama yang tipe Crimsonite gitu. Kau sungguh yakin bisa mendekatinya? Crimsonite sedang meningkat Panda. Kau ada di kandang kami sekarang. Haha, tidak dengan Koromon, katanya. Kami para Wibonian, bukan Wibu ya, Wibonian, cepat belajar dari kesalahan. Kali ini akan kupastikan kau tak bisa pergi jauh dari tak bisa pergi jauh lagi dengan caraku sendiri. Oh, di sekitar kakimu mulai panas ya. Oke, ini gua harus ngapain? Ini modelnya kayak yang pasir panas itu. Lama bener, Jir. Oke, ini kita ada. Gue pengen heal dulu. Mungkin nanti gue akan balik lagi, kawan-kawan, sini. Oke, gue balik lagi. Oh ya, ada apa-apa sini. Ini harus gue waspadain. Hop. Oke. I hate this. Oke. Oke. Tapi ini jalannya bener, cuma gue mau tahu ke arah sana itu jalan kemana, anjir. Oh my god. Oke, ini gak bisa. Ini gak bisa, ini kayaknya dari arah ke kanan dulu tadi. Oke, ini ngulangnya jauh gak? Kita lihat. Kalau ngulang dari awal sih gak masalah, karena gue mau nyoba cek yang sebelah kanan dulu. Gak ada apa-apa, sama aja. Coba beda di ini doang. Ini ada dua jalan sebelah sana tuh apa gitu loh. Ini gimana ya? Di atas tuh kayak ada jalan, cuma kayak gak jelas jalannya. Allah. Sabar cuy. Gak mau sabar, anjir. Oke. Ini ke depan situ juga. Aduh, ini benar-benar membingungkan. Ini gua rasa nanti ada caranya lagi, karena ini enggak ada itu, bingung banget. Taunya nanti gua muter-muter situ ini lagi kan. Apa namanya? Ada sesuatu baru ini. Oke, itu kayaknya enggak ada sesuatu yang penting. Emang lewat sini, kawan-kawan. Sekarang kita tahulah jalan kiri kanan ada apa gitu kan. Mabok si Andri. Oke. Gua enggak akan save game ya, karena kalau misalkan save game-nya gua takut gua enggak dapat Crimsonite lagi. Jaga-jaga aja ya kan. Takutnya Koromon Crimsonite ini hilang gitu loh. Ini gua harus ke atas, ini gimana? Oh, gua tahu gua harus kemana. Oke, gua akan
ulang lagi nih. Gua tahu. Gua dari tadi bingung harus ngapain di sini. Oke, gua tahu. Gua tahu gua harus ngapain di sini. Gua ke kanan. Gua sempat mikir dulu tadi ngapain gua di sini, jir. Dan modul dorong ini ternyata yang membantu gua nanti. Yap. Jadi dua kali kerja, tau gak lo? Oke. Harusnya gue bisa balik lagi. Ini sih masih mending lo mati, kayak apa yang lo kerjain gak ngulang dari awal semua. Apa yang lo dorong misalkan. Beberapa tuh ada yang bener-bener ngulang dari awal. Ampun deh itu. Kadang-kadang nyebelin banget. Yap, got it. Oh, ini yang panas. Kalo gue tau harus ngapain. Gue rasa enggak. Bentar. Oke. Gue harus diemsin dulu. Oh, kira ada itu. Bentar. Hup. Diemsin dulu. Balik lagi. Oke. Bentar, gue balik lagi dulu sini. Aduh, apa ya? Kok nggak bisa? Ini tadi yang gue dorong nggak hilang kan? Karena kalau yang gue dorong hilang, nyebelin. Gue rasa nggak. Oh, hilang yang tadi gue dorong. Ngulang lagi berarti. Dang it. Ini, aduh. Oke. Okay. Istirahat dulu sini. Ini istirahat sini. Ini bener-bener puzzle-nya, ampun. Udah puzzle. Pakai ini segala lagi, pakai apa namanya? Aduh. Enggak bisa. Pakai panas segala ya kan. Oke. Gua bisa sih ambil kanan, cuma ntar dulu. Muat gak? Gua gak ambil kanan. Gua takut gak muat. Oh, muat. Suara apa tuh? Oke. Okay. Aduh, mati. Gua harus ngulang lagi dari awal semuanya. Jadi gua dorong sini lagi. Gua harus ke kiri ya kan. Yap. Bentar, gua balik lagi dulu. Jadi gak kuat gua. Gua yakin. Mati sini gua. Oke. Okay. Berhasil. Oh wow, listrik. Aduh. Ini satu aja udah ribet banget ini, apakah ada listrik-listrikan segala gitu loh. Dan gua slide mana? Oke.
Pusingnya gila, ada suara ngeong-ngeong. Suara itu ya, listrik. Gandeng. Kata bahasa Sunda cuma berisik ya. Oke. Oke. Nice. Bisa cepat nggak? Karena saya udah mau buru-buru ini ke atas lagi. Ntar. Oke, yuk. Oke, sini ada apa? Oke. This is looks not really not good, man. Oh, gua salah nih. Apa gua mati dulu aja ya? Matinya gimana? Ini gua enggak bisa mati, anjir. Oke, gua mati dulu deh. Gua coba dari itu lagi. Mati dulu cepetan. Bunuh aku, Mas. Oke, coba lagi. Oke, fokus. Lupup. Oke. Ini gak bisa kan. Kita dorong sana dulu. Ini dorong sana. Ini gimana anjir. Oke. Gini kali ya? Gue bingung sumpah deh. Sumpah bingung banget di sini apa ya gitu loh. Bukan malah kejebak lagi gue di sini. Berarti, oke gue ulang dari di awal, sorry. Oke, ini berarti kemungkinannya adalah dorong sini. Ini dorong ke atas. Ini dorong ke sini. Ini dorong ke sini. Jadi mati, jangan tutup semuanya. Nah, gitu kan baru bisa. Dorong sini. Oke, ini air. Oke, ntar dulu. Bob. Apa malah ada. Ini ke bawah apa, ke atas apa gitu loh. Gua rasa sih ke atas itu masih jalan lanjutnya. Coba kita ke bawah. Ini gua takutnya kotak sini kan. Yap, betul. Aduh. Buah ber. Buah beruang. Oke, yuk. Let's go, baby. Pelan-pelan. Kamu nggak keluar distriknya? Itu dia, mulai mengendalikan sekarang. Oh. Dijebak kita. Calon. Ha, terjebak seperti tikus dasar keras kepala. Sepertinya kau gagal paham ya. Gagal paham jir, bahasanya bahasa gaul banget jir Indonesianya. Aku akan merasa jauh lebih baik jika kumsonet mengalir di pembuluh darahmu. Buat apa merasa lebih baik? Kau tidak lihat kerusakan yang ditimbulkan kumsonet terhadap kita semua? Wajar kau kekurangan imajinasi panda. Andai kau menghirup debu kumsonet, mungkin kau akan mengerti juga.
Begitu kau merasakan perasaan ini dan melihat kemungkinan yang ada, kau pasti ingin semua orang berpandangan sama. Meski itu berarti hanya segitu orang yang akan tersisa. Kau salah satunya panda, kau bisa jadi salah satu yang terhebat. Tapi sekarang sudah terlambat. Kami tidak bisa membiarkan Titan lain mendekati Kalsius sebelum semua water lenyap. Dan jika itu berarti kehilangan satu komponen Ubonian, aku tidak peduli. Penjaga, tunjukkan spinnernya dan ikuti aku kembali membantu yang lainnya. Gak, udah inget. Kita coba nih, gue pengen tahu nih. Oke, cuma pakai serang kemisonet dong bisa nyerang gue. Oke. Okay. Alas sacrifice. Bego kan, langsung mati lah dianya. Apa ya kamu tahu udah enggak itu juga. Udah enggak ampuh. Defense Magic Builder berkurang. Builder menggunakan Shadow Fury. Yash. Aduh enggak mati kena satu kali doang. Ada Quicksand, gue pengen coba. Rese. Ternyata gak enak kawan-kawan pakai yang tipe ini Crimson karena nggak ada serangan yang efektifnya ya kan? Tidak begitu efektif. Oke coba pakai ini. Nice. Ini serangan gue udah kacau karena dikurangin tadi. Kita pakai ini aja, Purgas. Oke yuk. Ini kayaknya bisa nyerang ini cuma pakai serangan si Purgas doang yang premonition ini. Oke, hajar lagi. Aduh, nge-lag. Ini udah kesini-sini nge-lag kawan-kawan beneran. Kebuka semua peta, nge-lag. Oke. Epic. Sleep ya, sleep. Justin app. Paling udah berarti ngalah cuma ini doang Purgas lah yang bisa ngalahin Crimsonet. Tactical retreat, nice. Oh wow. Oke. Kita udah tahu pakai apa ya kan nyerangnya. Mati nggak apa-apa di Purgasnya, nanti gue pakein batu Phoenix aja. Oke nggak apa-apa. Berarti gue udah ngelancarin serangan. Ajar. Aduh. Mati lu.
Gak mati. Aduh. Bener-bener kacau. Mati udah Mildon ya. Gila. Apa ya? Mati loh. Bahaya. Serah. Mati. Ah, lama banget. Dikit lagi. Oke. Gila, iya susah banget. Allah, kayak gak ada ininya. Ini tempat. Kayak gak ada istirahatnya. Mana tuh? Dimana anjir? Allah, di air. Oke yuk. Aduh, ini gimana ya? Ngambil atas berarti ya? Jangan ambil bawah. Oke yuk. Loh, tadi barengan, sekarang enggak. Gimana sih? Jadi bingung gue sama patternnya. Oke, aduh, nggak bisa diembat langsung. Di gimana coba? Aduh, ini beneran susah banget. Kayak nggak ada titik butanya di sini. Apa ada? Cuman taruh dulu. Ini kayak ada, tapi nggak tahu deh gue. Aduh, bukan ke situ. Apa ya? Benci banget gue udah ngarahinnya tempat lain, ininya ke situ gitu loh. Ini agak lag kawan-kawan, beneran lag banget. Nggak tahu deh kalian kelihatan nanti di video gimana, tapi ini nge-lag banget. Ini beneran, aduh, bikin gue nggak fokus. Oke, sinar titik buta, nice. Titik buta, oh itu titik buta yang merah situ, aduh. Benci banget gue. Oke. Ada titik buta, hup. Aduh, gua mau turun. Ini urusannya lama nih urusannya, sial banget. Hup. Oke, itu ada titik buta merah sini, hup. Maksud gua sebut titik buta adalah dia enggak kena ini. Enggak kena dorongan. Buah hor. Kaget gue jadinya. Kok kata gue berhenti? Ternyata kejebak. Gue gak tahu ini semua kotak gue ambil atau enggak. Kalau misalnya ada yang kelewat, gue mohon maaf ya kawan-kawan. Karena gue udah mencoba sebaik mungkin untuk ini gitu. Untuk mendapatkan semuanya gitu kan. Ini ada apa-apa lagi sini? Yes, balik lagi. Oke. Salah. Gokil, bodoh lah. Ih. Oke. Kek SP. Nyebelin banget.
skill dev. Oke. Okay. Oh. Yap. Oh my god, please kill me, please. Ya, gua ngomong please, kill me, please di kill beneran gua anjir. Aduh, ini apa tempat apa ini? Neraka banget rasanya anjir. Aduh. Di nyebelin puzzle ya, kesel gua. Oke. Cepat. Bunuh gua. Gua masih mau hidup. Gokil. Hampir mati gue. Oke. Oke. Hup. Hup. Mati. Apa ya bingung puzzle ya susah. Oke. Okay. Ini gua enggak tahu, seriusan. Gua harus ngapain di sini gua enggak tahu. Jangan tanya gua. Jangan melihat gua seperti itu. Ini bisa didorong nggak? Karena ini ada sesuatu yang di mana gue nggak bisa progres. Oh. Oke. Okay. Ini buat apa anjir? Ada itu. Enggak, di sebelah itu tuh ada gelonggong kayu tuh buat apa ntar lu? Kayaknya ini bingung banget tempatnya. Oke. Oke, gitu kan. Nah. Ada gelonggong kayu sini. Buat apa coba? Lama banget mentoknya anjir. Oh. Oke. Ini gua mau ke kanan karena kayaknya ada jalan. Nah, baru bisa. Aduh. Enggak ngelihat gua di situ ada listrik geblek. Oke, fokus. Bodoh banget hidup. Ini lama banget untuk muternya, ampun deh. Oke, yuk. Ini gue mau maju, cuma takut nanti pas maju setrum gitu loh. Rese. Sama aja anjir, gak ada bedanya kiri kanan. Oke, gak ada bedanya. Kecuali gak ada apa-apa. Oh, enggak ada apa-apa. Oh, ho, 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 ho. Batu Phoenix. Tadi siapa yang mati? Gue lupa hidupin kawan-kawan gue yang meninggal. Lupa banget. Mana tuh? Bukan ini. Gue punya 23, dia punya 26. Pakai yang biasa dulu aja kali ya.
Oke. Pakai cake dulu. Pakai kue. Oke. Pakai dulu. Satu lagi deh, lumayan. Oke. Yosha. Alon, semuanya berakhir sekarang. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa lolos dari koromon itu? Tidak, ini tidak sesuai rencana kami. Oh, sorry, gigi gua sakit banget kawan-kawan. Ini gawat, aku harus memperingatkan mereka yang mengendalikan mesin. Mesin apa? Ah, dasar bodoh. Kau pikir kami tidak mengantisipasi kalau kau akan berusaha pergi lagi? Kami cuma perlu kau lemah dan lelah. Ditangkap lagi. Casey Thomas. Kami tidak bisa membiarkanmu cukup bugar untuk menghindari dari serangan tekanan Crimson Net terakhir kami. Sekarang, setelah semua ancaman terhadap rencana kami teratasi, kami tidak perlu mencemaskan pasokan kami lagi. Dasar bodoh. Kau pikir selama ini kami tidak bisa menghentikanmu? Kami hanya membiarkan mengerjakan pekerjaan kami. Kami menghemat banyak sekali waktu karena kau membawakan batu inti ke tempat yang penuh Crimson Net ini. Matician, kita apakan benda itu sekarang? Kalau tidak, kita beri tempat terbaik melihat pemandangan yang segera terbuka. Mari tunjukkan kemungkinan tak terbatas yang muncul kekuatan yang mengendalikan diambil kembali oleh masyarakat. Duduklah dengan tenang, panda, dan nikmati keindahan berupa pengorbanan Titan. Ayo sambil minum, kawan-kawan. Duduklah dengan tenang, panda, kami akan mengurusmu dan Titan itu sebentar lagi. Sekarang lihatlah bahwa menarik juga saat Krisonet mendapatkan lebih banyak kekuatan pengendalian. Sekarang kendalikanlah gelombang Krimsonet terakhir ke dalam kuil. Setelah Titan menyerap kekuatan milik 6 Krimsonet yang tersisa, kami akan menyapu sisi galaksi dan kekuatan yang tak terhentikan. Loh, apa yang terjadi di sana? Kau sudah tamat, waktunya kau menghentikan tindakanmu. Hahaha, begitu ya, satu-satunya bahaya yang mengancam rencana kami adalah batu inti. Tapi kami sudah mengatasinya. Kekuatan Kalisiu yang akan jadi milik kami, tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan untuk menghentikan kami. Ya, ada. Dijebak semua. Material apa ini? Aku tak bisa mengendalikan lagi. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Prowler, lupakan mesinnya. Ikut aku ke Kalisiu, kita harus menjauhkan sisanya dari batu inti bagaimanapun caranya. Siap. Dijebak. Bagus. Panda, kejar mereka, jangan biarkan mereka berhasil. Panda, jangan hiraukan ke part ini. Anti kendali yang kami kerjakan akan membuat mereka tak berdaya. Kami pastikan siapapun tidak bisa mengendalikan. Panda, aku berhasil mengambil sesuatu dari lab, tidak banyak, tapi pasti ini akan membantu di pertarungan. Hati-hati. Mesin itu tampaknya terhubung dengan kuil di sebelah utara, itu tempat Kalsiu berada. Waktu kita tidak banyak, Panda, kita harus masuk ke sana dan mencari Water Essence. Oke, gue lihat mana. Kalian sempat terjebak. Gue juga terjebak sih sebenarnya ini. Gue kemana ya kan? Bodoh nih, selang panjang banget. Bodoh, pergi dari hidup gue. Nggak, gue tahu sini ada sesuatu, makanya gue ini lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada semua. Kita sepakat gak ada semua? Sepakat.
Oke. Hanya memastikan gue bahwa tidak ada sesuatu di sini dan gue tidak ada penyesalan gitu loh. Kuil matahari. Di mana Kalsium? Hah, apa maksudmu? Dia di bawah kaki kami. Ya, tersisa dari dia hanyalah genangan menyedihkan ini. Crimsonnya tampak jauh lebih kuat setiap di setiap percobaan tubuh sering tumbuh seiring kekuatan mengendalikan kami. Soal kau dan batu inti milikmu, kami tidak bisa membiarkanmu lanjut. Kami sepertinya terlalu bertekad untuk melindungi semua elemen, jadi kami mengubah rencana kami. Sekarang ayo hancurkan keduanya. Tidak, aku tidak akan mundur sekarang. Kalsiu, bisa dengar aku? Aku tidak bisa menyerah sekarang. Kau tidak bisa menyerah sekarang, sorry. Panda, kau terlambat. Semua usahamu sia-sia. Begitu sebuah essence musnah, semuanya sudah mustahil. Titan lain tidak bisa apa-apa lagi. Mereka tidak bisa mencapai keseimbangan elemen sekarang. Oh, saudara-saudaraku, kalian berhasil. Aku bisa mencapai batu inti. Tidak akan bisa. Oh, kau sudah terlalu jauh, Panda. Kami tidak bisa membiarkan ini. Semua berakhir sekarang. Tidak ada tempat bagi batu inti di masa depan kami. Juga tempat untukmu. Paulo, gunakan kekuatan pengendalian kita bersamaan. Yap, kasih jadi ini. Pemelihara, lari, mereka datang. Aduh, ada apa nih? Kasur gue goyang, sial. Mereka sedang menggunakan tubuhku sebagai senjata. Benar, larilah. Kemungkinan 0% kau bisa bertahan dengan kekuatan ini, kami tak terkalahkan. Let's go! Okay. Ini dulu. Ini luar biasa. Kekuatan pengendalian kita jadi jauh lebih kuat. Kekuatan pengendalianmu hanya berpengaruh pada tubuhku. Essence di dalamnya tidak akan berhenti berjuang. Tapi essence-mu akan merasa kesakitan, sedangkan kami tidak. Hahaha, kami tidak akan menahan diri. Oke. Aduh, nggak kena. Salah pencet skill kan gue. Ya Allah, abis SP-nya. Oke. Okay. Karena masih lemah banget sih. Jadi kacau. Armandon. Hajar. Bagus. Gak masalah. Ah, korup. Benci gua nih kalau udah pengurangan attack gini bukan apa-apa. Guanya gak punya skill yang bisa naikin ininya, naikin attack-nya gitu loh. Aduh, ini ngebuang cuma masang badan gua doang gua.
Aduh. Gila. Bener-bener masang badan doang gua anjir. Gak ada yang buat naikin attack ya, gua sial. Oke. Okay. Gak, kayaknya gak ada masalah. Gila, semua skill ada, nyebelin banget. Aduh, gak bisa naik. Iya, bener. Gak bisa heal. Ajar. Oke. Oke, purgas. Ini bisa lah. Bagus, terus premonition terus. Spam premonition. Terus spam lagi. Ayo terus, spam aja terus. Gue emosi, anjir. Hebat panda, kau bisa menjadi wubianian yang mengagumkan. Tapi pilihan itu sudah terkubur sekarang. Rawler, ayo kita fokus pada langit. What the heck? Ketika gelap mulai memenuhi medan tempur. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghadapi badai ini. Kami akan menang. Kami yang akan menang, sorry. Apa itu? Panda, jangan menyerah. Bersama-sama kita masih punya peluang untuk menerobos rantai Crimson Knight mereka. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Masih bisa. Spam terus, saya spam. Kena racun dong. Oke. Okay. Ajar lagi. Aduh. Oke, okay, dari Kara bisa. Ajar. Agak gede semangatnya. Pakai Zen. Aduh, ini benar kacau deh gua lawannya. Berat banget, jir. Ya, berarti harus level 100 sih minimal. Aduh, gak kena apa ya? Aduh, apa ini? Apa yang terjadi? Ini pasti aset kalsium. Dia kembali mendapat kekuatan. Kita harus bertindak. Coba terlalu baik kita isi wadah ini dengan segala yang kita punya. Hah, panda, kalau statusmu yang lemah tidak bisa apa-apa melawan penghalang Crimson Knight ini.
ha, kau membuat kesalahan besar. Pandai bertahan sebentar lagi, mereka akan memberi kita celah. Oke. Okay. Habis darah gua, SP gua. Allah. Oke. Ajar. Aduh, dia lebih cepat apa ya? Pakai item. Siapa yang gue hidupin? Purgas, sorry. Oke, saatnya ngebalikin ini keadaan. Oke. Quicksand. Bodoh. Quicksand. Bisa begil mulu dia, bingung dia. Habis-habisin ini doang. Habis-habisin SP doang dia. Ya kan? Gak ngaruh masalahnya disable heal. Oh, udah sekali pakai itu 5 giliran, kalau udah habis baru dipakai lagi disable itunya. Oke, okay, nice. Oke, okay, apa yang bisa gua pakai? Ajar, Xen. Karadun. Belum mati. Badai pasir mereda. Prowler, tetap bersamaku. Kekuatan mengendalikanku, dia lepas dari genggamanku. Ini tidak masuk akal. Elemen fire mereka tidak akan bisa lebih kuat daripada Crimson Knight. Sorry, gue terlalu dramatis sebenarnya. Karena udah ending ini seru banget pertarungannya. Prowler, tamat sudah. Mesin berhenti sebelum waktunya. Kita tidak akan punya kesempatan. Jika Kalsium kembali memegang kendali, kita harus pergi dari sini demi masa depan Wubonian. Tidak, selama aku ada, tidak akan kubiarkan kalian membahayakan planet kami lagi maupun planet lainnya. Lo disiram lo. Kembali keadaan. Nice. Pemelihara, kau berhasil. Kau melaluinya. Jika bukan karena tekadmu yang tak terkalahkan, ini bisa jadi akhir Velva. Terima kasih, Panda. Terima kasih. Usaha kita bersama-sama terbukti lebih kuat daripada pengaruh Crimson Knight. Karena itu, batu intinya akhirnya bisa mengakhiri babak sejarah yang penuh gejolak ini. Namun, saat kita menyikirkan Crimson Knight, masa depan seperti apa yang menanti? Masih banyak yang tidak kita ketahui tentang Wubonian ini. Apakah mereka mengendalikan yang mereka miliki? Menandakan bahwa ada orang lebih banyak... Menandakan bahwa ada banyak lebih... lebih banyak Titan di luar sana. Jika ya, apakah mereka juga terancam? Sorry, kalian baca deh. Kadang-kadang gue gak bacanya gak jelas, karena gue lagi gak baca karena nasib dawa tiba-tiba. Mohon maaf. Apakah mereka juga terancam oleh virus ini maksudnya? Sementara kita harus belajar dari pengalaman ini, jangan sampai ini terjadi lagi di sini atau dimanapun. Mari kita fokus terlebih dahulu pada bahaya yang ada di sekitar kita, karena dunia di luar sana masih menjadi tawanan. Saudara-saudaraku, pemelihara terpilih kita telah menuaikan tugasnya. Sekarang giliran kita. Oh my god, koroman gue udah meninggoy semua. Bersiaplah, saudara-saudaraku. Izin aku bergabung ke dalam alam kelahiran kita. Mari kita satukan elemen kita dalam harmoni dan tiupkan lagi hidup yang baru ke dalam Velva. Panda, tutup matamu. Saat kebuka matamu, lihatlah bahwa dunia yang kita cintai telah terlahir kembali. Gak mau, aku gak mau tutup mata, aku mau ngeliat.
Wow, Fanta rasa baru. Wah, bukan deh. Endingnya gitu aja. Game oleh Tracksoft. Ah, thank you pimpinan proyek dan James. Thank you developer. Keren semua ceritanya. Aduh, tapi gue lebih ngarepin nanti ada ending lainnya gitu loh. Gambar oleh pengarah seni pimpinan artis, oke. Okay. Inilah yang gue pengenin dari game Raven dan Dogma gitu loh, ngerti nggak? Gue tuh pengen banget ini, pengen banget gamenya seperti ini gitu loh. Jadi nggak ngebosenin di tengah, nggak ngebosenin di awal, nggak ngebosenin di akhir, dan game gue bener-bener keren kayak gini gitu loh. Octopath Traveler malah yang kelihatannya bosen, ngebosenin ternyata bagus gitu loh. Karena dia ada ceritanya, terus belum grafiknya dan segala macam bagus. Aduh. Gue jujur gak mau ngejelekin Revenant Dogma. Tapi ya gimana gitu loh. Karena dari awal main Revenant Dogma juga gue semangat maksud gue. Dan endingnya bagus sih. Karena di tengahnya udah ngebosenin jadi gak semangat gitu loh Revenant Dogma tuh. Makanya Revenant Dogma gue gak bener-bener nyaranin untuk kalian mainin serius. Kalau kalian yang anggaplah punya duit untuk beli game atau segala macam, lebih baik jangan beli game Revenant Dogma. Kalau pakai Play Pass gue nggak tahu, tapi kalau beli nggak, jangan gitu loh. Karena waktu Revenant Dogma tuh gue semangatnya karena waktu main game Raging Bites itu bagus gitu loh. Lalu gue Revenant Dogma, kata gue pasti bagus di Revenant Dogma, ternyata enggak gitu loh. Karena gue mikir apa karena genrenya beda, kalau Raging Bites horror, kalau Revenant Dogma fantasi gitu kan. Ternyata enggak juga. Ini juga fantasi hitungannya kan, Koromon ini. Terus apalagi? Terus kayak Octopath Traveler juga fantasi, tapi bagus gitu loh. Ini gue harapin. Makanya kalau gue bukan maksud ngejelek-jelekin Revenant Dogma, tapi emang enggak enjoyable banget di Revenant Dogma tuh. Lu enggak ngerasain puasnya setiap ketika lu ngalahin boss. Kalau di sini kan mungkin Titan ya. Di game ini mungkin Titan, tapi kalau di game Revenant boss gitu loh. Bossnya terlalu banyak dan kayak gua ngerasa kayak enggak penting kecuali Elise sama si raja yang di Revenant Dogma tuh siapa? King Albert kan namanya. Ya coba itu dua itu doang yang penting sama si Lionel 3. Yang lainnya rasanya kayak enggak penting. Terusnya kayak miniatur, bukan miniatur sebetulnya. Iya betul miniatur ya. Kayak miniatur karakter ya di game ya itu bentuknya sama warnanya monster warna merah doang, itu doang. Di Revenant Dogma tuh makanya bete, gimana enggak bete main Revenant Dogma. Kayak terusnya kayak monster di aset copy paste. Aduh, gua ngarepin Revenant Dogma kayak begini ternyata enggak gitu loh. Ini bagus keren. Gua suka. Thank you developer. GG, good game. Aduh, gua enggak tahu setelah ini gua akan main apa, apakah gua akan bikin video PvP atau enggak untuk Koromon. Thank you for playing. Baby. Keren. Aduh. Ngulang dari awal kah gua? Oh, enggak. Panda, hai, kudengar kau beristirahat sebentar, beberapa hari ini. Gunakan semua waktumu untuk memulihkan diri, kau pantas mendapatkannya. Omong-omong, semua temanku di Luxor berpatuan untuk memberimu paket spesial. Emas di dunia ini tak cukup sebagai rasa terima kasih padamu, tapi ya kami berusaha. Semua berharap kau kembali bekerja lagi. Ada beberapa penemuan luar biasa yang terjadi, hal-hal yang melampaui terliarmu. Bahwa dari kami berteori ini akan menemukan waktu setidaknya beberapa tahun. Tapi nanti bagaimana kalau kita bertualang bersama lagi? Sebuah petualangan luar angkasa. Gua tahu game ini punya game baru
ya game petualang ruang angkasa, dan itu harganya agak mahal juga sih. Pegang tanganku. Batu poten, spinner platina. Oh my god. Oh, di sini juga ada catatan. Halo Panda, kami harap Halo Panda, kami harap kamu bisa segera bangkit lagi. Kami merindukanmu penuh cinta, rekan-rekanmu. Andy, kau benar-benar harus melihat Battle Doom yang baru dibuka di Taman Radian. Tantangan yang ada di sana tak terbatas. Battle Doom. Battle Doom telah dibuka, kunjungi Taman Radian untuk melihatnya. Battle Doom. Battle Doom. Battle Doom. Halo, Ma. Panda, karena kau sudah menyelamatkan dunia, kau bisa membersihkan kamarmu, kan? Ibu hanya bercanda, sayang. Bersilatlah main video game dengan Dexter, kau pantas mendapatkannya. Bisa main video game sama Dexter. Kayak ada brengsek. Kau menyelamatkan planet? Memangnya kenapa? Kau masih belum bisa menyelamatkan skorku. Udah! Hal-hal yang tak penting. Oke. Ini ada brengsek kelakuannya. Kita kalahin. Skornya berapa? Kemarin 40 berapa dia? Ini rese nih kelakuannya. Apa ya? Main flop. Oke. 4-3. Bat sama gue. Aduh. Kita kalahin skornya. Mampus. Tidak. Hah? Mana adik kampret gue? Hah? Skor lu berapa? Skor lu berapa? Kok minum kamret? Memang kenapa? Skor lu berapa? Brengsek, adik brengsek. Ini bener-bener gak mau jawab. Resek, kesel gue. Bukunya banyak sekali. Oke. Oke, gue pengen coba tempat yang lain. Gue kesel, enak sama adeknya apa ya gitu. Gak demen gue. Oke, item. Gue buka dulu ini gue. Baju gue. Baju dingin gue. Karena gue udah gak di tempat es ya kan. Terus ditambah juga. Gue pengen tahu ada sesuatu Battle Doom ini. Aduh, macet. Sorry. Aduh. Halo. Saat ini tidak ada item yang bisa ditukar. Terima kasih. Oke. Tadi gue dapat item. Ini. Menjadi potensi poten doang. Gue harap jadi potensi ini. Jadi potensi. Apa namanya. Jadi potensi perfect gitu loh. Salah, gue bukan mau kesini. Maksudnya mau isi darah. Aduh. Ini masih ada kah? Korban poinnya? Masih ada. Ini gue ngarepnya di Crimson Knight, yang Crimson Knight tadi itu gimana gitu loh. Gue takutnya korban yang itunya udah gak ada Crimson Knight-nya. Oke. Full. Ya, yeah. Pergi dari muka gue. Galak amat berit ya. Mohon maaf. Gue pengen cepet-cepet. Pengen ngeliat Battle Doom. 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 Oh, 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 oh. Radian mana? Oh, 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 oh. Yes. Oke, gak ada. Battle Doom. Let's go. Apa ini? Selamat datang di konter tertabur bintang, klien yang terhormat. Aku melihatmu menatap bintang seakan kosmos telah membuatmu tercengang. Izinkan aku menjelaskan secara singkat tentang pekerjaanku di Battle Doom ini. Kau lihat item dalam kabinet ini? Kostum yang memukau, beberapa pak kristal gaya yang berkilau, serta skin koromon yang luar biasa. Dengan penuh sukacita, tugasku adalah membagikannya kepada para battle researcher terbaik di seluruh galaksi. Oh, benarkah? Itu aku mau semuanya. Hah, aku suka kau optimis, tapi tidak bisa seperti itu. Kami butuh bukti progresmu dalam bentuk bintang Doom. Kau bisa memulai tantangan Doom di meja lain. Aku yakin kau tidak akan kesulitan untuk mendapatkan bintang Doom di sana. Oke, ini apa caranya?
Selamat datang di Battle Doom, tempat pertarungan tiada akhir dan keseruan yang tidak mengenal batas. Ada yang bisa kubantu? Aku ingin melakukan tantangan Doom, tempat apa ini? Oke, coba aku ingin melakukan tantangan. Bagus, pilihan bagus, silakan pilih lawan kami simulasikan beserta koromon yang ingin kau bawa. Kaman Trainer Rush. Trainer Rush apa maksudnya? Ini belum balik lagi. Udahlah, gak usah diubah-ubah. Udah. Listrik itu siapa ya, Full Gas? Udah. Aduh menyimpan. Enggak. Aduh tersimpan. Gua tadi yang mau nyimpan, nge-save apa ya? Level 75, level Titan dimulai dari 75. Coba kita normal dulu, pengen tahu. Yap. Aduh menyimpan, benci banget. Kenapa disimpan? Nanti save-an gue aja hilang semua dong. Ah, saatnya pertunjukan. Halo Panda, selamat datang di Marvel Battle Doom kami. Hari ini aku akan membantu memahami seluk-beluk tantangan mendebarkan ini. Mari ikuti aku dalam ruang persiapan. Dalam tantangan Doom, memilih koromon terbaik bukanlah satu-satunya faktor untuk mencapai kemenangan. Beruntun terbanyak. Mempersiapkan mereka untuk melawan tandinganmu juga sama pentingnya. Perangkat di sekitar kita inilah yang akan membantu mempersiapkan diri untuk bertanding. Memulihkan SP atau SP koromon ataupun memulihkan keduanya. Mengubah trait, tingkat evolusi ataupun start potensi. Serta mendapatkan item dari toko untuk membantu mereka. Semua sama pentingnya. Tetapi semua ada harganya, setiap aksi harus dibayar menggunakan token Doom yang diperoleh oleh dari pertarungan. Ngomong-ngomong soal pertarungan, ini saatnya kita mulai kemenangan beruntun pertamamu. Ikut aku ke ruang berikutnya, Battle Simulator fenomenal kami telah menantimu di sana. India, silakan pakai headset simulasi sementara aku menjelaskan cara kerjanya. Oh, Allah larinya. Battle Simulator ini dirancang untuk menyediakan lawan yang tidak terbatas jumlahnya. Secara default, perangkat ini akan menyembunyikan lawan yang akan bertanding denganmu dan hanya menampilkan levelnya. Tapi ada menu opsi di mana menu itu tidak bisa menyingkap identitas lawan dengan membayar beberapa konten Doom saja. Oke, bagi mereka yang tidak cukup berani untuk membutuhkan token Doom ekstra, ada opsi menarik untuk memperkuat lawanmu juga. Setelah detail lawan sudah ditetapkan, tantangan sebenarnya akan dimulai saatnya aku melangkah ke dalam simulasi pertarungan. Simulasinya sangat mirip dengan mekanisme pertarungan biasa, tapi dengan satu perbedaan penting. Mulai pemantauan cermat terhadap fasilitas koromonmu, simulasi akan mengikuti upayamu dan menghadiahkanmu token Doom yang merupakan ukuran nyata atas pencapaianmu. Perhitungan token Doom bergantung pada algoritma yang canggih, namun prinsip umumnya adalah semakin banyak sisa SP koromon dan semakin sedikit penggunaan SP, maka hadiah token Doom akan makin besar. Jadi susunan strategi untuk memaksimalkan pendapatanmu. Itu semua hal yang perlu diketahui, sisanya tergantung padamu. Saatnya mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan seberapa banyak kemenangan beruntun yang bisa kau dapatkan. Selamat datang di menu OK. Mulai pertarungan lawan. Oke, mulai. Sorry, gua agak pilek. Apa ini? Kenapa aku ada di sini? Aku mau meningkatkan 0 kemenangan beruntungku. Meningkatkan lagi. Aku harus tahu bahwa kemungkinan berhasil saat kecil. Aku harus menggunakan kekuatan penuh tanpa elektrik milikku.
Jadi bersiap untuk kalah di tantangan Doom ini. Bersiaplah untuk menerima lonjakan energi. Tunggu aku. Kau harus, harus tahu kekuatan pengendalian badai. Let's go! Aku penyebabnya, yap, gua tahu. Shut up. Oke, ajar lagi. Banyak gak ngabisin ya? Enggak banyak. Kita terusin aja, di spamnya sama gua. Terus spam. Hah, kau pikir ini akan berakhir? Badaiku akan menyucikanku dari gangguan statusmu yang lemah. Udah tempur dengan oke. Okay. Lihatlah kekuatan pengendalian badai. Oke, okay. Malas gue bacanya. Aduh, enggak bisa gerak. Bentar, serangan gue tadi enggak ada gitu. Gue udah premonition berapa kali? Ah, bodoh. Gara-gara badai listrik itu jadi ini. Oke. Okay. Wah, wadah, ini kesulitan menampung seluruh kekuatanku. Makan nih kesen. Oke. Okay. Ini kayak tantangan tower tau gak lo? Jadi makin tinggi makin dapat banyak hadiah. Itu doang. Oke. Okay. Epic. Nice. Jalan masih panjang tapi aku merasakan keberanian besar di dalam dirimu. Pergi sekarang, bergegas dan buat kemenangan beruntun terhebat yang bisa kau raih. Oke. Okay. Bisa di ini kan heal? Belum bisa. Oh. Oke, okay, ini kayak ini aja kayak apa namanya kawan-kawan kayak model tower. Mungkin kalian bisa coba sendiri kalau kalian pengen ini gitu loh. Pengen coba, tapi ya mungkin ntar lu. Ada sesuatu enggak sih? Kok nggak bisa dipakai modulnya? Nggak bisa dipakai sini berarti. Aduh. Yaudah deh, nanti mungkin gue akan coba-coba sendiri. Kalau kalian pengen coba, silakan. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka, silakan like. Ah, gue mau istirahat. Mungkin kedepannya gue nggak bikin video PvP atau gimana. Gue nggak tahu. Kita lihat nanti lagi aja. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. こんばんは。いつ見てるかは